Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome, welcome, welcome back to my channel with Andrian Safa di sini. Oke guys, sebelum saya memulai video saya kali ini, saya tidak bosan-bosan ya selalu mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu mensupport channel saya ini dengan cara subscribe, like, and comment yang pastinya akan membuat saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel saya ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu mining yang baru launching juga. Ini kurang lebih masih 2 hari, dimana ini adalah mining TRX ya. Dan untuk pertama kalian bergabung ke website ini, kalian akan mendapatkan 13 TRX, dimana untuk 13 TRX ini nantinya akan menjadi kecepatan mining kalian. Nah, di sini nanti kita turun ke bawah dulu ya sebelum melakukan pendaftaran. Nah, di sini untuk kita cek aja, kita cek dulu ke bawah. Kita turun terus ya. Nah, ini masih 2 hari ya. Dengan total usernya ini udah 10.000, ini sudah banyak sekali. Dengan total deposit ini ada 10.000 TRX dan WD-nya ini baru sekitar 6.600-an ya. Jadi ini masih 2 hari, ini masih sangat baru sekali. Kita lanjut lagi ke atas. Nah, seperti ini. Nah, di sini kalian nanti tinggal saja memasukkan alamat tron kalian di sini. Nah, kemudian kalian nanti tinggal enter saja password kalian di sini ya. Dan kemudian kalian tinggal start mining saja, maka kalian akan dibawa tampilan seperti ini ya. Nah, nanti kalian akan dibawa tampilan seperti ini. Nah, kecepatan yang 13 TRX ini adalah free 13 TRX ini adalah menjadi 1 GHS, di mana nanti perharinya ini adalah kalian nanti akan mendapatkan 1,2 TRX per hari ya. Nah, ini bisa dicek ya di sini ya. Nah, ini total, jadi total free 13 TRX plus 1 GHS menjadi 1 HS. Jadi di sini untuk total pendapatan kalian per hari akan mendapatkan 1,2 TRX dengan durasi waktu adalah 10 hari. Nah, berarti nanti dalam waktu 10 hari kalian bisa mendapatkan 12 TRX secara gratis. Nah, di sini juga di bawahnya ini ada paketannya juga kalau kalian mau melakukan deposit. Namun di sini admin tidak menyarankan ya kalian bermain gratis saja, karena kita untuk meminimalisir potensi resiko yang akan kita dapatkan. Nah, di sini untuk paketannya sendiri ini paling kecil ada 35 TRX dengan persentase bonusnya itu 250%, jadi kurang lebih total profitnya kalian nanti akan mendapatkan 87 TRX ya dengan 35 TRX. Hanya saja ya resikonya sangat tinggi sekali. Nah, di sini ini ada paketannya, nanti kalian baca saya sendiri ya. Namun kalian harus berhati-hati untuk bermain di website seperti ini, siapkan resikonya jika ingin melakukan deposit. Namun di sini admin tidak menyarankan untuk melakukan deposit, kita bermain gratis saja. Nah, di sini langsung saja kita ke ini ya, ke yang lainnya. Nah, di sini nanti ketika kalian melakukan pendaftaran dan masuk ke dashboard, jangan lupa untuk mengisi mengisi email kalian ya, karena nanti akan diminta email dan password kalian. Nah, kemudian untuk withdrawalnya di sini, untuk withdrawalnya minimalnya ada 10 TRX. Jadi untuk minimal WD dari website ini adalah 10 TRX ya, ini sangat kecil ya, untuk minimal WD-nya adalah 10 TRX. Jadi dengan kata lain, selama 10 hari kita bisa melakukan WD dari website ini. Dan semoga aja untuk website ini gratisan membayar ya. Semoga saja ya. Nah, seperti ini ya. Nanti kalau kalian sudah memenuhi minimal WD, kalian bisa melakukan withdraw dari website ini ya. Tinggal masukkan wallet nominal di sini, kalian tinggal melakukan WD aja seperti ini. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut, kemudian kita akan ke bagian evoking-nya saja ya. Kita ingin tahu berapa durasi waktunya agar masuk untuk penarikan ya. Kita cek aja sini. Nah, seperti ini. Kita masuk ke evoking-nya dulu. Nah, untuk evoking-nya sendiri di sini kita bisa cek ya. Nah, ini untuk minimal deponya itu 35 TRX. Nah, dan di sini untuk minimal WD-nya adalah 10 TRX dan prosesnya itu langsung ya. Jadi auto, berarti instant payment ini. Jadi untuk WD untuk pembayarannya ada instant payment. Nah, kemudian kita bisa cek untuk transaksinya ya. Kita cek dulu untuk transaksinya.
Nah, untuk transaksinya kita bisa masuk di bagian statistik. Kemudian di sini kita bisa lihat last withdrawal ya. Ini yang 10 penarikan terakhir, ini ada yang 116 TRX, ada yang 32 TRX ya. Di sini ya, ini sudah ada ini juga ya. Sudah ada apanya? Kode tax ID-nya. Kita bisa cek untuk tax ID-nya apakah sesuai atau tidak. Kita cek dulu. Dan untuk mengecek tax ID-nya ternyata lama ya, ini tidak masuk ke website-nya ini. Nah, di sini adalah bukti untuk penarikannya. Nah, ini ada banyak ya. Kemudian untuk yang last deposit bisa kita cek juga untuk yang deposit ya, ini ada yang 100, ada yang 35 TR ya. Nah, ini yang melakukan deposit. Namun di sini admin tidak menyarankan kalian untuk melakukan deposit, kita bermain gratis saja ya. Nah, jadi kita kembali lagi ke dashboardnya seperti ini ya. Kita back lagi ke dashboard. Nah, di sini. Nah, di sini per hari berarti kita akan mendapatkan 1,2 TRX ya. Lumayan ya, gratisan, siapa tahu legit. Karena untuk bisa di WD adalah kita untuk gratisan itu membutuhkan waktu 10 hari. Nah, dengan kata lain, buat kalian yang tertarik silakan digarap saja. Pastikan bermain gratis, tidak perlu melakukan deposit ya. Karena kalau kalian melakukan deposit ya, resikonya kalian tanggung sendiri. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di lain waktu. Berulang kali.